Hadirin dan hadirat yang menjadi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan dipelihara keturunannya, dan perkahwinan juga merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam. Aku nikahkan dikau dengan anak anakku Siti Nuralis binti Abdul Muiz dengan mas kahwin RM300 tunai. Saya terima nikah Siti Nuralis binti Abdul Muiz dengan mas kahwinnya RM300 tunai.